Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan nabda' biqira'ati ummil kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdun Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ya 'alim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sampai ayat berapa? Ayat yang panjang lebar tu ya. Okey, ayat 24. Yalah, ayat minggu lepas 23 kan ada banyak nun-nun yang dibuang tu kan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Baik. Izin. A'attakhidhu, cuba terjemahkan ayat yang sebelum ini. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu. Adakah pat ataupun patutkah attakhidhu? Aku menjadikan ataupun mengambil alihatan. Kalau terjemahan yang tepat dengan Melayu, kita terjemah alihatan dulu. Apa makna alihatan? Tuhan-tuhan min dunihi, selain daripada nya, selain daripadanya, itu daripada Allah. Iyuridinir Rahman, jika Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, yuridni,
ingin atau hendak, apa tu? Ni sebelah in jika Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah yurid ini dia hendak ataupun ingin dalam kurungan menimpakan ni aku bidurrin dengan kesusahan kesulitan la tughni anni syafa'atuhum. Terjemah syafa'atuhum, apa makna syafa'atuhum? Syafa'at ataupun pertolongan mereka la tughni, tidak memberi manfaat anni kepadaku syai'an sedikit pun wala yungqidun dan tidak juga mereka dapat melepaskan ataupun menyelamatkan ni aku, betul? Ha, daripada kesusahan tersebut. Oh, panjang. Baik, semula at-takhidhu, adakah ataupun patutkah at-takhidhu aku mengambil ataupun menjadikan alihatan Tuhan-Tuhan min dunihi selain daripadanya iaitu Allah dalam kurungan iyuridani rahman, jika Tuhan yang Maha Pemurah, in jika Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah yuridani, dia hendak ataupun mahu dalam kurungan menimpakan ni aku bidurrin dengan kesusahan, kesulitan, kemudaratan. La tughni anni syafa'atuhum, saya terjemah syafa'atuhum, syafa'at mereka ataupun pertolongan mereka. La tughni tidak dapat membantu, tidak dapat memberi manfaat ni'ani kepada aku syai'an sedikit pun. Walayung kitu, dan tidak juga mereka dapat menyelamatkan ataupun melepaskan aku daripada kesusahan tersebut. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak ayat yang minggu lepas? Yang banyak nun telah dibuang. Tak ada eh? Kalau tak ada kita sambung ayat berikutnya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Baik, kita ada bincang tajuk apa sebelum ni? Munada kan? Munada dah habis eh? Baik. Okey, 208 kita dah pernah bincang ke belum? 8. 208. Salam. 206. 206. Dah. Habis. Tamyiz jumlah belum? Tamyiz jumlah dah ke belum? Dah. Mufrad dah. Jumlah belum? Ke jumlah dah? Tamyiz jumlah dah? Dah. Okey, tak apa, nanti kalau jumpa tajuk tamyiz saya akan ulang balik.
Hari ini pengenalan kepada tajuk Mustasna 208. Saya tak ada berniat untuk habiskan semua hari ini. Saya hanya membincangkan satu bahagian saja hari ini. Baik, Mustasna ni apa? Isim yang terletak selepas huruf istisna. Itulah dia Mustasna. Huruf istisna buka ping A, ping B, ping B. Ya, wardi B. Iftahu wardi B. Wardi B. Ma makna wardi B? Ping B. Baik. Cuba cari haraf istisna ada tak? Kat tengah-tengah apa dia? Illa. Sebenarnya haraf istisna ada banyak dalam buku tu. Cuma paling banyak digunakan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab illa sahaja. Yang lain-lain tu ada tapi tak banyak. Baik. Apa makna illa? Kecuali atau melainkan. Ya? Pengecualian tu istisna tu. Nama dia haraf istisna. Istisna tu maksudnya pengecualian. Apa haraf dia? Illa. Apa makna illa? Kecuali ataupun melainkan. Itu makna illa. Baik. Kecuali ataupun melainkan. Kecuali bukan kacawali. Baik. Okey. Minggu berapa ni? Ya. 16. Oh, 16 dah. Separuh. Ha, kena masuk gear lah ni. Kena lajulah eh. Okey. Baik. Okey, kalau kita nak bincangkan asal usul perkataan mustasna ini daripada mana, buka sifir kuning B. Sifir asfar B, sifir 11. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'ala. Macam mana nak bariskan? Istaf'ala. Istasna. Fa'il mudhari'. Yastaf'ilu, yastaf'ilu, yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Yastasni. Yastasni saja, huruf sakit tak baris. Kolom yang ketiga. Ya, macam mana? Istif. Istif'alun, istif'alun, istif'alun. Istisna. Ini yang kita kata haraf istisna. Haraf istisna inilah dia perkataannya dalam bahasa Arab. Sambung lagi kolom yang keempat. Ini kalau tak tulis pun tak apa. Siapa rajin nak tulis, tulislah. Baik. Mustafailun eh. Mustafailun. Mustafailun, mustafailun, mustafailun. Mustafailun. Mustasni saja, huruf sakit tak boleh baris. Yang kelima. Mustafailun, mustafailun, mustafailun. Mustafailun.
mustasna. Ini dia. Baik, istasna maksudnya dia telah mengecualikan. Fi'il mudhari'. Dia sedang atau akan mengecualikan. Isim masdar. Ya, yang tu yang kita kata harap istisna. Istisna tu apa? Pengecualian. Isim masdar. PL madhi ni. Ini fi'il mudhari'. Ini isim masdar. Ini isim fa'il yang mengecualikan. Mustasna. Isim fa'il ni yang buat. Kalau makan, yang makan. Kalau minum, yang minum. Kalau belajar, yang belajar. Kalau melihat, yang melihat. Ataupun memerhati. Isim fa'il. Isim maf'ul ini yang kena. Kalau dalam bahasa Melayu ada di. Kalau makan, yang dimakan. Kalau minum, yang diminum. Kalau pukul, yang dipukul. Yang dikecualikan. Yang berkecuali ke? Ikutlah, saya pun tak pastilah. Yang berkecuali ataupun yang dikecualikan. Ayah, ha? Baik, contohnya saya buat ayat macam ni. Pelajar-pelajar itu berjaya kecuali Muhammad. Siapa yang dikecualikan? Ha, Muhammad tu mustasna lah. Yang dikecualikan daripada satu grup. Semua jemaah umrah itu telah berlepas. Dia telah lepas dari melepasi immigration. Kecuali satu orang tuan haji ni tak lepas. Okay, ada masalah apa-apa ke? Tapi sekarang nak pergi umrah kan, dia kena check kan. Apa sitos? Apa? Check ni lah. Ada bankrupt ke, ada blacklist ke kan. Nanti kan dah nak sampai, nak bertolak, tiba-tiba blacklist. Ada juga jemaah yang macam tu. Ada sebahagian yang kita dah check, tapi kadang-kadang ada yang terlepas. Dia guna cara lain kan. Ada sebahagian orang dia nak visa saja, ditumpang dengan mana-mana syarikat, tapi ditumpang visa dan muasasah, tapi kat sana semua hotel apa semua dicari sendiri. Kadang-kadang yang ni kalau dia punya nama blacklist, habislah. Macam saya dulu nak balik ke Patan ni, saya dah balik 3 kali. Balik yang kali kedua tersangkut. Isteri saya PTPTN. Habislah dekat Bukit Kayu Hitam tu, kereta dah lepas. Kereta dah lepas immigration Malaysia, nak patah balik susah. Sebab kereta dah lepas daripada ni, tak boleh undur. Nak keluar kena masuk immigration sana, lepas tu keluar balik. Sebab dia lain-lain lorong kan, dia tak boleh patah balik. Jadi saya kena patah balik daripada Bukit Kayu Hitam tu pergi dekat apa nama tempat tu yang terakhir tu, apa? Bukan Sintok, apa? Pekan yang terakhir, apa nama dia? Bukan Pendang. Bukan. Dah nak belah sana ni, belah Malaysia. Ya, sebelum Bukit Kayu Hitam tu apa nama dia? Changlun, ya. Changlun. Pergi dekat bank, kena bayar dulu deposit. Dia kata kena bayar dalam 1,000 lebih. Nasib baik ada cash, masa, bukan cash lah, kena pakai. Dan nasib baik pula bank masa tu masih buka lagi. Saya pergi hari biasa, kalau hari cuti pening kepala dah. Memang kena transfer pergi kat bank. Bank pula masa tu sistem slow. Internet masa tu dah petang. Tengah hari. Tapi mungkin ramai orang, pergilah patah balik. Naik teksi dekat je, Changlun dengan Bukit Kayu Hitam tu, pergi balik RM40.
Memang dia tahulah orang nak naik teksi ni mesti semua terpaksa. Ha, jadi kalau nak keluar negara kena check lah supaya tidak tersangkut dekat airport. Tapi kalau kat airport tak apa lagi, airport dia banyak kan, dia ada banyak apa? Banyak apa ni? Yelah dia ada pejabat-pejabat juga kan dekat dekat hotel kan. Kalau kalau Malaysia ni, kalau dekat Bukit Kayu Hitam tu nak pergi mana? Baik. Okey, jadi kecuali tadi, maknanya siapa yang tak dapat pergi umrah, ada tuan haji seorang. Maka tuan haji seorang ini dipanggil mustasna dalam bahasa Arab, yang dikecualikan, tak dapat pergi. Okey, kesebelasan utama main bola, ada sebelas, semua turun kecuali seorang je tak turun. Tinggal 10 orang. Jadi seorang yang dikecualikan itu dalam bahasa Arab panggil mustasna. Baik. Okey, cuma dalam buku takrif dia perkataan yang terletak selepas isim yang terletak selepas haraf istisna. Samalah dari segi makna asal, mustasna itu apa? Yang dikecualikan. Baik. Haraf dia ada, sebenarnya bukan ada 5 saja, ada banyak lagi. Tapi dalam buku ni sebut 5 saja. Baik, saya tak nak bincangkan yang lain-lain, saya nak bincang illa saja. Yang pertama maknanya tuan-tuan dan puan-puan fokus pada kotak yang kanan sekali. Kotak kanan sekali. Yang pertama, mustasna dengan illa. Al-mustasna bi illa, bi itu dengan. Maknanya mustasna yang menggunakan perkataan illa. Okey. Ada 3 cara bacaan untuk mustasna yang menggunakan illa. Ada 3. 3 eh. Yang pertama. Cuba baca. Yang pertama di i'rab. Di i'rab ni apa dia? Di i'rab mengikut ayatnya kerana tidak sempurna dan ada haraf nafi. Faham ke tak? Tak faham langsung kan? Di i'rab ni dibariskan. Kita jemah begitu. Dibariskan. Okey, yang pertama ni saya buat nota lain. Mungkin tuan-tuan boleh tambah kat tepi atau kat bawah, ikutlah yang sesuai. Yang pertama, kategori yang pertama ini ayat tak sempurna dan ada haraf nafi. Itu nota dia. Ayatnya tak sempurna dan ada haraf nafi. Jadi yang pertama ini nak dibariskan, tengok ayat sebelumnya. Cara nak baris, tengok ayat sebelumnya. Saya bagi contoh macam ni. Saya bagi contoh lain. Ma ja'ah illa Muhammad. Ma haraf nafi. Ja'a fa'il madi. Illa haraf istisna. Yang ni ni tulisan Arab dia macam ni. Kita kata istisna ni dia. Baik. Bila jumpa fa'il kena cari apa? Dah jumpa tak fa'il dia? Tidak datang melainkan. Siapa yang tak datang? Dah jumpa belum fa'il? Sampai sini. Jadi ayat ni dah bila jumpa haraf istisna ni, ayat ni dah lengkap ataupun tidak?
Belum. Jadi itu maksud ayat tak sempurna, maknanya bila jumpa haraf istisna, ayat ini belum sempurna lagi. Dan ada apa di pangkal dia? Ada haraf nafi. Jadi yang ini dibariskan mengikut ayat sebelumnya. Apa yang belum jumpa? Fa'il. Fa'il baris apa? Baris maka kena baca Muhammadun. Walaupun sebenarnya mustasna ini kalau tengok dalam purple B, banap saji A. Banap saji A. Cuba tengok banap saji A, mustasna duduk dalam kumpulan marfu', mansub, majrur. Mansub nombor berapa? Purple A. Banap saji A, banap saji A, ungu A, purple A. Tiga bahasa. Nombor 9 mustasna kan? Di bawah tajuk apa? Mansub tu maksudnya apa? Baris atas. Tapi kat sini kategori yang pertama dia tak jadi macam tu sebab ayatnya tak sempurna dan sebelumnya ada haraf nafi. Jadi kita nak buat macam mana? Baris mengikut apa yang mengikut ayat sebelumnya, apa yang belum jumpa. Belum jumpa apa kat sini? Fa'il lah. Maka fa'il baris apa? Maka kena baca baris depan lah. Contoh lain. Ma ra'aitu illa Muhammad. Ma sama macam atas. Ma haraf nafi. Ra'aitu fa'il madhi. Fa'il dia siapa? Kalau ada tu hujung fa'il madhi, ana lah. Baik, aku tidak melihat. Illa haraf apa? Istisna. Baik, lengkap tak ayat ni? Aku tidak melihat. Tergantung. Bila jumpa illa kat sini, ayat ni masih tergantung. Belum lengkap. Kita dah jumpa apa? Fa'il. Dah jumpa fa'il, kena cari apa lagi? Maf'ulun bih. Maknanya perkataan Muhammad jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih bari apa? Maka kena baca Muhammadan. Ya. Ayo. Jadi cara yang pertama ini kita nak baca ma raaitu, aku tidak melihat. Illa melainkan Muhammadan Muhammad. Nah ini dia tak nampak orang ni, dia nampak Muhammad seorang saja. Baik. Jadi bahagian yang pertama ini ayatnya tak sempurna. Bila jumpa haraf istisna, ayat dia tergantung tak sempurna. Jadi macam mana kita nak ini apa dia ni? Muhammad ni nama ni apa? Mus tasna sebab terletak selepas haraf istisna. Ini pun mustasna juga terletak selepas haraf istisna. Cuma yang ni baris depan, yang ni baris sebab dia tengok apa yang belum lengkap. Sebab ayat ni tak sempurna kan? Maka kita nak bariskan ikut apa keperluan ayat sebelumnya. Yang ni belum jumpa apa? Dah jumpa fa'il. Belum jumpa apa? Fa'il lah. Maka kena baca baris depan. Sebab fa'il baris depan. Yang ni dah jumpa fa'il dan fa'il. Belum jumpa apa? Maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih baris atas. Dia adalah mustasna tapi kena baca baris atas. Setakat ni faham tak maksud ayat tak sempurna? Faham? Baik. Cukup untuk hari ini yang pertama dulu. Baik, dalam buku tu contoh yang pertama, yang kedua lah sama macam contoh saya yang kedua. Ma ra'aitu, apa makna ma ra'aitu? Saya tidak melihat illa sahiban tu apa? Hah?
അപ്പൊ അനുസാഹിബൻ സാഹിബ് ni asal makna sahib ialah pemilik. Pemilik. Jangan terjemah dulu. Mungkin dia ada makna lain, saya cuba check. Sahabat pun sahib. Ya, sahabatlah yang sesuai kat sini. Ma ra'aitu illa sahiban, aku tidak melihat melainkan seorang sahabat. Seorang je. Sahabat-sahabat dia ataupun sahabat ataupun teman ataupun kawan. Kawan dia ramai, tapi bila datang tengok ada seorang je. Baik. Ma ra'aitu, aku tidak melihat illa melainkan sahiban, seorang sahabat ataupun teman ataupun sahabat, teman ataupun kawan. Ataupun rakan. Baik. Jelas tak yang pertama ni? Yang pertama ini, ayat itu masih tak sempurna. Maknanya bila dah jumpa fa'il, belum jumpa fa'il. Kalau dah jumpa fa'il dan fa'il, belum jumpa maf'ulun bih. Kenapa yang ni tak ada maf'ulun bih yang atas ni? Yang bawah ni ada maf'ulun bih, yang atas ni kenapa tak ada maf'ulun bih? Tak ada. Ya, kenapa? Coba yang bawah ayat apa? Sama je, atas pun fa'il juga, bawah pun fa'il juga. Kenapa yang atas tak ada maf'ul bih? Bila sebut fa'il, kena cari apa? Fa? Fa'il, kena cari apa pula? Maf'ul bih ni wajib ke? Ada sebahagian perbuatan perlu maf'ul bih, ada sebahagian tak perlu maf'ul bih. Baik. Jadi dalam bahasa Arab, nak tahu ke istilah dia? Ini istilah sahaja. Fi'il yang tak ada maf'ul bih, orang Arab panggil fi'il lazim. Fi'il yang memerlu kepada maf'ul bih, orang Arab panggil fi'il muta'addi. Muta'addi ni maknanya dia melampaui dirinya perlu kepada benda yang lain. Itu istilah. Saya tak nak tulis. Baik. Fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih, namanya fi'il lazim. Fi'il lazim saya tulislah. Ni fi'il, bila sebut fi'il dalam bahasa Arab, ni pembahagian ni, fi'il ada dua. Satu fi'il lazim, satu lagi fi'il muta'addi. Ini sejarah dalam saya mengajar lama-lama ni, kali pertama saya keluarkan istilah ni dalam kelas ni. Rezeki ya. Rezeki kelas ni lah. Lazim ni tidak memerlukan MB. Boleh faham MB? Kalau tak faham panjang tulislah lengkap eh. Kalau siapa yang tak faham MB tulislah maf'ul bih. Muta'addi memerlukan MB maf'ul bih. Bermakna ja'a ini adalah fi'il lazim, tak perlu maf'ulun bih. Ra'aitu ni adalah fi'il muta'addi. Muta'addi ni dari segi makna lazim ni lazim.
tak payah terjemahlah. Lazim tu apa? Tak perlu maf'ulun bih. Mutaaddi perlu maf'ulun bih. Senang faham. Kalau saya nak sebut dari segi istilah makna dia nanti lagi susah. Baik. Mutaaddi. Otaknya titiknya kat sini ha. Mutaaddi. Ain. Baik. Tak kisahlah fi'il tu fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke. Memang akan ada dua kategori. Satu, kita bahagikan fi'il dari segi masa. Pembahagian dari segi masa, fi'il terbagi pada berapa? Madhi, mudhari', amar. Itu dari segi masa. Yang ini pembahagian dari segi perlu maf'ulun bih ataupun tidak. Kalau tak perlu maf'ulun bih, nama dia fi'il lazim. Kalau perlu maf'ulun bih namanya mutaaddi. Saya tak pastilah ada ke tak dalam buku ni. Tak apalah, nanti saya cek. Baik. Okey. Soalannya, macam mana nak tahu perbuatan itu fi'il tersebut fi'il lazim atau fi'il mutaaddi? Macam mana nak tahu fi'il itu perlu kepada maf'ulun bih ataupun tidak? Ya, macam mana tips dia? Macam mana nak tahu? Saya pernah bagi nota dulu, perbuatan yang melibatkan seluruh anggota tubuh badan, tak, dia adalah fi'il lazim. Perbuatan yang melibatkan seluruh anggota tubuh badan bergerak, sekali buat semua gerak. Apa dia contohnya? Perbuatan yang melibatkan seluruh anggota tubuh badan. Contoh dia apa? Perbuatan apa? Buat apa kalau bergerak semua? Jalan. Berjalan semua gerak ke? Kaki je gerak. Kaki je gerak. Ya, semua berjalan bergerak kan? Ha, maka jalan ataupun datang, jalan, datang, pergi, itu semua pergerakan yang bergerak semua. Maka tak perlu maf'ulun bih. Dia datang dah, dia datang dah. Lengkap tak ayat ni? Dia datang dah. Datang dengan dia tu fa'il dia. Lengkap dah. Faham kan? Ustaz datang. Kalau kat kelas dulu, sekolah rendah dulu, seorang cover line kat pintu. Kat dalam main, habis lah, habis main kat dalam kelas. Ustaz datang, ustaz datang. Faham ke tak? Faham, ayat tu dah sempurna sebab perbuatan datang itu perbuatan yang melibatkan seluruh anggota tubuh badan, maka tak perlu pada maf'ulun bih. Datang, pergi, berjalan dan sebagainya. Yang perlu pada maf'ulun bih, perbuatan yang melibatkan sebahagian. Saya pernah bagi kan sebelum ni? Saya pernah sebut kan? Anggota tubuh badan. Yang ni saya pernah bagi ni, yang bawah ni. Yang atas ni belum. Sebahagian anggota tubuh badan. Perbuatan yang melibatkan sebahagian anggota tubuh badan. Contoh dia apa? Okey, ambil satu anggota. Apa dia? Mata. Mata buat apa? Melihat. Mesti ada benda yang dilihat. Lagi selain daripada lihat? Tak, mata. Selain daripada lihat, buat apa mata? Tutup. Tidur. Oh, tidur mata je ya? Tak, bila tidur semua tidur. Jadi dia melibatkan, bila tidur ni semua anggota terlibat, bukan mata je. Mata ni ialah tutup. Ada je orang mata tu buka tapi tidur. Ada kan? Ha, jadi tidur dia melibatkan semua. Dia tak perlu pada maf'ulun bih. Oh, dia buat apa? Dia tidur. Faham ke tak?
Faham? Dia fa'il, tidur fa'il. Tak perlu maf'ulun bih. Tak perlu ada orang yang ditidurkan. Eh, siapa yang ditidurkan? Tak ada. Sebab ayat tu dah lengkap. Tak perlu maf'ulun bih. Selain daripada melihat apa, menangis lah eh. Menangis. Menangis mesti ada orang yang ditangisi. Mesti ada sebab dia menangis. Menangis kenapa? Baik. Okay. Lagi telinga, telinga dengar, mesti ada yang didengari. Cakap, mesti ada benda yang dicakap. Fikir, mesti ada benda yang difikir. Kalau makan, mesti ada benda yang dimakan. Dan seterusnya lah. Boleh? Okay. Dalam buku kita tak ada eh. Okey, tak apa. Okey. Jelas tak tadi tajuk mustasna ni? Mustasna apa dia? Perkataan ataupun isim yang terletak selepas haraf istisna. Cuma baris hujung ni dia ada macam-macam. Yang pertama dibariskan mengikut ayat sebelumnya. Yang ni. Ini kategori yang pertama, dibariskan mengikut ayat sebelumnya. Syarat dia, ayat itu tidak sempurna. Bila jumpa maja'ah, jumpa illah, ayat tu belum lengkap lagi. Tidak datang. Baru jumpa fi'il. Fa'il tak ada. Ma ra'aitu, aku tidak melihat. Dah jumpa fi'il dan fa'il, tapi tak ada maf'ulun bih. Itu maksud ayat tak sempurna. Dan ada apa di pangkal? Ada haraf nafi. Jadi kita nak bariskan macam mana? Dibariskan mengikut ayat sebelumnya. Belum jumpa apa? Yang atas ni belum jumpa apa? Fa'il. Kena bariskan dengan baris fa'il depan. Yang ni belum jumpa apa? Maf'ulun bih. Maka kena bariskan dengan baris untuk maf'ulun bih, baris atas. Wallahualam. Bakinya nanti kemudian. Okey, saya nak sambung ayat seterusnya. Kan kemudian ni lah tadi pembahagian fi'il ni, kalau tak ada maf'ulun bih, nama dia fi'il lazim. Kalau perlu maf'ulun bih, namanya fi'il muta'addi. Istilah eh. Sahaja. Okey. Khalas. Mungkin namsah saburah. Betul eh? Boleh padam? Dah? Khalas? Wadih? Ma makna wadih? Wadih tu jelas. Clear lah. Clear. Orang Kedah pun sebut clear. Ya, orang Kedah sebut clear kan. Inilah orang Kedah. Market, clear. Lagi? Itu gate. Gustan. Wadih. Jelas? Clear? Okey. Jawapan dia apa? Kalau ya? Naam ataupun wadih. Wadih? Wadih ataupun naam. Kalau tak? Kalau bahasa pasar dia musywadih, tapi tak sesuai lah. Sebut, cubalah, sebut je lah lak. Ini idhan lafi Oh.
Inni idzal la fi dhala. Alif pendek ke alif kecil ke alif besar? Dia kecil. Inni idzal la fi idzal la fi. Dhalalin mubinin. Ayat okey, rasanya boleh kita bincang cepat sebab ayat ini semua rasanya dah tahu maknanya. Yang pertama, ini ma makna ini? Sungguhnya aku haraf tau taukid. Bila jumpa inna, kena cari apa? Isim inna dengan khabar inna. Isim inna khabar inna. Lagi apa yang popular? Izan ya, izan popular ke? Buka pink. Izan ada kat mana izan? Izan zor, isim zor ada izan. Ya, yeah, zor zaman. Dekat mana Zoroh Zaman? Berapa baris daripada bawah? Itu Iza bukan Idan. Yang pertama Ith. Yang sebelah kanan tak sekali sebutan dia Ith. Ith ketika. Yang kedua, sebelah dia, sebelah kirinya, idha, apabila. Sebutannya idha, bukan idhan. Ada tanwin kan? Ha, dekat mana izan ni? Dalam har, dalam harap, dalam isim zaraf tu idza, sebutannya idza bukan izan. Sebutan izan ada dekat dalam haraf nasab. Ada nun kat sini, ada nun tak? Ni dalam ayat ni. Cuba baca yang ni, cuba sebut. Dalam buku? Tak, yelah, tak. Cuba sebut. Yang ni bunyi macam mana? Izan. Yang tu, yelah, bila, jangan kira lah bila sambung tu dia jadi hukum tajwid. La izal lafi. Memanglah tanwin bertemu dengan lam jadi mak idram. Kalau sebut satu-satu, saya nak minta sebut yang ni je. Sebut secara jelas lah semua sekali. Izan. Yelah kalau waqaf memanglah idha. Baik, idhan. Dalam buku tu? Nak lebih senang lagi saya tulis. Bunyinya sama ke tak? Sama. Yang ni tak ada nun, kenapa? Sebenarnya tanwin itu sebenarnya ganti daripada apa? Tanwin itu adalah ganti daripada nun mati. Kalau kita baca ayat Al-Quran, khairan campur dengan al-wasiyah. Khairan. Khairan campur al-wasiyah. Hamzah wasal ni mati.
Ah, macam mana nak baca? Kenapa tukar nil? Ya, tahu bacaannya khairanil, kenapa tak tukar? Kenapa tambah nun kat sini? Kenapa tak? Ya, dia nak sambung. Ya, saya faham nak sambung kena tambah nun, tapi kenapa nun? Soalannya kenapa nun bukan huruf lain? Kenapa nun? Sebabnya tulisan dia macam ni sebenarnya. Cuba sebut yang ni, khair. Yang ni khairan juga campur dengan al-wasiyah. Nun bertemu dengan alif lam ni hamzah wasal, dua huruf yang bertemu mati tak boleh baca, tukar letak baris bawah, jadilah khairanil wasiyah. Sebenarnya nun tanwin dengan tan, nun mati dengan tanwin itu sebenarnya adalah, tanwin itu sebenarnya adalah daripada nun mati di hujung. Baik, jadi ini atas ni sebutan khairan, bawah ni pun sebut khairan. Ini atas sebut izan, bawah pun sebut izan. Cuma tulisan, cara menulis saja. Boleh? Ha. Yelah, itulah reason dia kenapa ganti dengan nun. Sebab tanwin ini asalnya ialah daripada nun mati. Memanglah fahamlah, nak sambung, sebab nak sambung kena letak nun. Tapi soalan saya tadi apa, kenapa nun bukan huruf lain? Sebab asal tanwin ialah nun mati. Ban, bin, bun, mesti ada bunyi nun kat ujung. Kalau tanwin, kalau ba di atas ba je. Kalau tanwin, ban. Kalau depan, bun. Kalau bawah, bin. Kawan saya dia mengajar, ada satu family ni, anak dia. Mungkin dia duduk di luar lama, duduk overseas lama, balik Malaysia. Cakap pun tak berapa nak fasih sangat. Bila nak ajar baris, nak senang dirumikan lah. Kalau ni macam ni. Jadi dia pun tulislah an, in, un. Kalau yang ni pula, yang ni jangan tulislah eh. Yang ni jangan salin pula, nanti kalau yang ni pun ni salin. Ban, bin. Tapi bila sampai yang ni, ban, bin, ban. Bunyi ban juga eh. Kenapa ban, bin, ban pula? Kenapa tak bun? Sebab dia duduk overseas lama. Mungkin tempat tu tempat yang bercakap bahasa Inggeris, saya tak pasti kat mana. BUN bunyi macam mana? Ban. Apa makna ban? Roti kan? Ha, tu yang jadi dia sebenarnya dia buat trik macam ni supaya orang tu boleh baca an, in, on. Tapi sampai sini ban, bin, ban. Sebab yalah bahasa Inggeris kan BUN kan ban. Ha. Sebab itulah ada ustaz tu, dia mengajar di satu tempat. Dia mengajar UiTM dekat UiTM kat Pahang sana. Bila meeting ada guru-guru bahasa ni di UiTM, dia ada satu fakulti APB, Akademi Pengajian Bahasa. Di bawah tu ada bahasa Inggeris lah, bahasa, bahasa ketiga. Bahasa Cina ke, bahasa Korea ke, bahasa Arab. Jadi bila meeting guru-guru bahasa ni, mereka duduk sekali. Jadi ustaz ni melawak lah. Dia kata bahasa Inggeris ni bahasa munafik. Jangan marah, ini sebagai melawak saja. Manalah tahu ada guru bahasa Inggeris kat sini. Baik. Baik. Sebabnya huruf dia dengan sebutan ni sama tak? C-A-R bunyi apa? Tak, memanglah kalau ikut asalnya ca, tapi bunyinya ka. Lepas tu dia ada silent lah, huruf-huruf yang tak bunyi pun ada kan. Kalau pelakon tu Arnold Schwarzenegger, punyalah banyak huruf dia tu, tapi bunyinya sikit je. Kadang-kadang hurufnya ada tapi tak dibunyikan. Dalam bahasa Arab semua huruf kena bunyi. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sab. Sab je ke? Sabr. Bunyi ra tu kena bunyi. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris banyak huruf yang tak bunyi dan banyak hurufnya huruf lain tapi bila sebut bunyi lain. Jadi dia kata ini bahasa munafik. Kamu munafik ni kan dia cakap lain, hati dia lain, tapi dia bergurau sajalah. Nak buat macam mana, dah memang bahasa mereka macam tu, kita kena ikut je lah. Okay. Jadi kalau kita nak tulis dalam bahasa Arab, N ni nun lah. Ni.
Kalau tulisan nak bagi jelas lagi, bi, ba, lepas tu nun lepas dia. Ban, bin, bun. Okey, jadi setuju ataupun tidak izan dengan yang atas dengan bawah ni sama? Sama, cuma beza tulisan saja. Okey. Jadi apa makna izan dalam harf nasab? Jika begitu. Apa fungsi harf nasab? Tengok betul-betul membaris ataskan. Fa'il. Fa'il mudhari' selepasnya. Itu fungsi harf nasab. Baik, lepas harf nasab kena baris atas. Kalau ada fa'il mudhari'. Ada fa'il mudhari'. Ada ke tak? Kalau tak ada tak payahlah baris atas. Baik. Kesaitan dia dulu, ini adalah harf apa? Nah. Nasab. La harf apa? Fi dulu. Fi ni harf apa? Ja. La. La la. Harf nafi la dua harakat. Ini satu harakat. Tengoklah dalam ping B tu. Lam ada kat mana lam? Tak la tidak tu dua harakat. La. Cuba cek dalam ping B, lam ada berapa tempat? Ada empat sebenarnya. Tengok daripada haraf ja, kanan atas. Jumpa haraf ja, akhir sekali. Kanan, ping B, sebelah kanan, atas. Dalam kotak ping B, tapi belah kanan, atas. Min ala bi ila, min ala bi ila fika an robala ataupun li. Ada kan? Ada kan? Okey. Boleh ke ini haraf ja lepas dia haraf ja? Tak boleh. Dia tak boleh lah haraf ja redundant sampai ada dua berkumpul haraf ja dalam satu perkataan, tak boleh. Bukan haraf ja. Kalau dalam haraf nasab dengan haraf jazam, tengok sebelah kiri haraf nasab. Haraf nasab dulu. Ni. Dalam haraf nasab sebutan dia la ke li? An lan idan kai li. Sebutan dia li bukan la. Bukan la ya, sebutan dia li. Supaya. Kat sini sebutan dia la, bukan haraf nasab. Haraf jazam bawah dia ada juga lam lama li dengan la. Sebutannya li juga bukan la. Maka bukan haraf jazam. Yang tinggal haraf taukid. Ada berapa haraf taukid dalam ayat ni? Satu, dua. Ada dua eh. Ini, ini, inna ni haraf taukid. Lam ni haraf taukid. Dalal. Dalal ni dalam Al-Fatihah tu. Walau dalin, sesat eh. Dalin ni sesat. Mubin. Dah jumpa banyak kali. Nyata. Baik. Kami sa'atil an. Kam, ma makna kam? As-sa'ah. Sa'ah. Jam. Al-an. Bahasa Melayunya pukul berapa sekarang? Pukul apa? Ini 12:10. Tapi jam ni susah sikit lah nak ajar pada tuan-tuan perempuan sebab dia kalau pukul 9 orang Arab nak sebut macam pukul 9. 9 macam mana? 9? 9 macam mana dalam bahasa Arab? 9? 5 lah 5. 5 dalam bahasa Arab apa? Orang Arab tak sebut sa'ah khamsah. Pukul 10, pukul 5 tak? Sa'ah al-khamisah. Khamisah. Rabi' sadis. Dia kena gunakan istilah yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8. Biarlah. Jam ni memang susah sikit nak ajar sebab istilah dia bukan gunakan wahid isnan salasah arba khamsah tapi gunakan apa? Salis, rabi', khamis, sadis dan sampailah ashir. Wallahu alam. Nastarih khamsah daqa'in. Baik. Kita bila ditanya nak jawab la ataupun ghair, sama dari segi makna la tu untuk menafikan, ghair pun untuk menafikan. Sebab tu kalau tengok dalam ping B,
Cuba tengok ping B, tengok haraf nafi adalah ma laisa ghaira ghairu duna ataupun duni. Cuba ping B, haraf nafi. Tengah-tengah haraf nafi, tengah-tengah atas logo haraf popular tu. La dengan ma, lepas tu bawah tu ada laisa ghaira ghairu ghairi. Boleh baca tiga baris eh. Ghaira ghairu ghairi dengan duna ataupun duni. Baik. Laisa ma la laisa ghaira ghairu ghairi ataupun duna ataupun duni. Jumpa? Baik. Jadi semua itu di bawah tajuk haraf nafi, maknanya digunakan untuk penafian. Biasanya kita kata la je lah eh. Baik. Kalaulah pertanyaan itu dalam bentuk fi'il. Fi'il eh. Tanya tu fi'il. Lafaz yang digunakan untuk tanya tu fi'il. Contohnya dah makan ke? Tak, makan tu fi'il kan? Jadi jawapan dia la. Faham? Faham tu fi'il ke bukan? Faham? Perbuatan ke? Faham ni? Bukan? Cakap Melayu. Baik, dalam bahasa Arab, perbuatan ni bukan perbuatan fizikal saja. Ya, perbuatan yang nampak berjalan, cakap, ini perbuatan. Tapi perbuatan-perbuatan dalaman ni, fikir, perbuatan, faham, perbuatan, sabar, yakin, iman, itu semua perbuatan yang dalaman, rohani, ataupun perbuatan yang tak nampak secara fizikal, itu pun perbuatan juga. Jadi kalau kata tak faham, lah. Tapi wadih di sini, isim ke fi'il ke haraf? Wadihun. Jadi nak jawab dia bukan la, jawapan dia ghair wadih. Kalau wadih, ghair wadih. Ataupun kalau nak jawab la, la je, jangan sebut la wadih. Orang Arab tak sebut la wadih. Jadi wadih jawapan dia apa? Kalau clear wadih. Wadih, jawapan dia wadih juga. Ataupun kalau tak jelas ghair, ghair wadih, ghair wadih, tak jelas ataupun tak clear. Biasanya isim jawapan dia ghair, tapi orang Arab kalau cakap dia tak sebut ghair pun, dia sebut kalau mesti mush, mush, mush tu tak mushwadih. Ha, itu bahasa pasar. Wadih? Ni saya tanya ni, wadih? Tak jelas? Jelas ke tak apa yang saya sampaikan ni, saya tanya ni. Ah, sekali lagi, wadih? Okey, lagi sekali, wadih? Lagi sekali, wadih? Kalau tak jelas, ikut saya. Ghair wadih. Tak payahlah ni baris ghairu ke, ghairi ke, ghairu ke. Tak payah. Tak payah susah-susah. Nak letak baris nanti tak bercakap. Sebut je ghair wadih. Ikut saya. Ghair wadih. Ghair wadih. Ghair wadih. Okey, cuba jawab tak jelas. Wadih. Sekali lagi. Wadih. Lagi sekali. Wadih. Tapi nak short form, kalau tak nak, kalau nak jawab la juga boleh, tapi jangan sebut la wadih. Tak boleh. Jawab la je. Kalau la wadih tak kena dengan kaedah Arab. Boleh diterimalah kalau saya tanya wadih la. Ha, tak apa. Berhenti je la, jangan sampai, jangan sebut la wadih. Tak kena dengan kaedah Arab. Wadih? Sekali lagi, wadih? Ini tanya betul-betul ni. Bukan berlakon, tadi berlakon. Okey, sekali lagi, wadih? Okey, syukran. Nak jawab apa, syukran? Afwan. Jazakallah. Ha, apa jawapan jazakallah? Jazakallah khairan katsirah. Macam mana nak jawab? Kalau syukran, afwan. Kalau jazakallah khairan katsirah? Jazakallah jawapan dia apa? Jazakallah.
Macam mana? Jazakallah juga. Bukan. Wa iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab je wa iyyak. Kaf. Kalau engkau iyyaka lelaki, kalau perempuan iyyaki. Nak senang iyyak saja macam jazaka ka, engkau lelaki jazakallah, kalau perempuan jazakillah ka lelaki, ki perempuan. Jadi iyyaka lelaki, iyyaki perempuan. Nak selamat waqaf. Matikan wa iyyak, wa iyyak. Tak payahlah macam tadi wa iyyak. Itu dahsyat sangat. Kita bukan nak bertajwid, kita nak bersembang. Kalau bercakap nak kena guna hukum tajwid juga, jadi susah. Tak bercakap nanti. Okey, jadi jawapan jazakallah wa iyyak. Ha, wa iyyak. Macam mana Al-Fatihah itulah. Yang rangkap yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyak. Jangan habiskan pula. Jazakallah wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai nasta'in pula, wa iyyak jelah. Apa makna iyyaka? Innaka sesungguhnya, iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Itu kalau Allah, kalau terjemahan lainnya, kepada engkau juga. Semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Jazakallah tu semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Jadi kita jawab kepada engkau juga ataupun untuk engkau juga. Maknanya bahasa lainnya nak lebih senang, kita janganlah terjemah engkau-engkau juga, kita terjemahlah sama-sama. Ya, maknanya sama-sama engkau dapat kebaikan jugalah. Bahasa Melayu. Sama lah macam syukran. Syukran maksudnya terima kasih. Afwan. Sama-sama sebenarnya afwan ini maaf dalam bahasa Arab. Asal makna dia. Sama-sama ni macam dalam surah Yasin ni. Wasawa'un alaikim. Apa makna sawa'? Sama je ke atas mereka. Kau beri peringatan ataupun kau tak beri peringatan. Jadi janganlah sebut syukran. Jawapan dia sawa'-sawa'. Kalau bahasa Inggeris thank you, same-same. Tak boleh lah sebab itu bahasa mereka, kena gunakan istilah yang ada dalam bahasa mereka. Same-same orang Inggeris pun tak, orang putih pun tak faham. Ini apa ni? Yelah sebab orang Melayu kan dia ada Manglish. Malaysian English. I don't know lah. Adalah kat ujung kan. Itu orang panggil bahasa Manglish. Malay English. Ya. Yeah. Kalau Cina apa? Yelah, istilah Cina apa? Qing Lingish. Baik. Okey, saya dah rujuk dalam beberapa tafsir. Izan ini kita boleh buka kata dia ni adalah haraf jawab. Haraf jawab. Tak ada dalam diagram kita eh. Okey. Haraf jawab. Tak ada dalam diagram. Sebenarnya izan ni memang kalau kegunaan asal dia untuk jawab ataupun respon. Contoh eh, saya pernah buat contoh dulu. Masa saya ajar haraf nasab, pengenalan haraf nasab. Contoh penggunaan izan ni, contohnya saya buat ayat kalau biasa, ayat biasanya macam ni. Okey, contoh eh, contoh sahaja. Sekali lagi saya ulang, ini contoh sahaja. Minggu depan saya ada hal lah hari Selasa. Contoh saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan respon macam mana? Kalau begitu, jika begitu, kelas dibatalkan. Itu jawapan. Itu contoh saja. Ayat contoh ya. Oh, semangat je. Baik, sebab nanti bulan 11, kalau tak silap saya, bulan 11 ada dua kali cuti hari Selasa. Bulan 11 nanti, bulan 10 tak ada. Okey, contoh saja. Okey, contohnya yang lain. Okey, kita semua setuju. Nampaknya ramai yang nak kelas juga walaupun cuti. Ramai yang nak kelas. Okey, saya pun respon. Ustaz, kami semua nak belajar lah Ustaz minggu depan. Ada beberapa orang je tak nak belajar. Contoh, maka saya pun jawab, jika begitu, kita adakan kelas. Maknanya izan ini digunakan untuk, izan ni maksudnya jika begitu eh, untuk menjawab ataupun respon kepada sesuatu ucapan. Contoh yang lain, kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar.
Ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni ujian dia dahsyat eh. Dahlah dia dapat anak ketika muda ke tu? Mula-mula kahwin dengan Siti Sarah tak dapat anak. Kahwin dengan Siti Hajar baru dapat anak, tapi umur dia dah tua dah masa tu. Ya, sebab tu ada orang kata, "Ustaz, kalaulah dia kahwin, ada orang kahwin tak dapat anak, suruh dia kahwin seorang lagi. Nanti anak yang isteri yang kedua dapat anak, nanti isteri yang pertama nanti insya-Allah dapat anak juga." Apa buktinya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah tak ada anak, kahwin dengan Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail, kemudian Siti Sarah pun dapat anak Nabi Ishak. Wallah alam, saya tak pasti betul ataupun tidak. Kadang-kadang orang ni mendalilkan ikut sukalah. Baik. Okey. Jadi mereka, Nabi Ibrahim dia telah diuji dengan mula-mula tak dapat anak, dapat anak pun ketika dah usia dia dah tua. Lepas tu dapat anak pula, kena tinggal pula. Tinggal kat mana? Tinggal tempat yang zero asbab-asbab kehidupan. Pergi berdakwah, balik anak dah besar, suruh buat apa pula? Sembelih pula. Itu ujian Nabi Allah Ibrahim. Sebab itulah dikatakan, saya pernah dengar, wallah alam, boleh rujuk semula, pastikan eh rujukan ni, nanti saya cuba cari juga. Sebab Nabi Ibrahim dia tidak dapat bermesra, tidak dapat banyak masa bermain dengan anaknya Nabi Ismail, maka sebab itulah anak-anak yang mati sebelum baligh, sebelum dia jadi mukallaf, maka dia bermain-main dengan Nabi Allah Ibrahim. Di sanalah, di tempatnya lah, di syurga sana. Sebab apa? Sebab dia tidak ada masa yang banyak untuk bermain dengan anak dia. Wallahu a'lam. Baik, jadi ketika dia nak tinggalkan isterinya Siti Hajar. Siti Hajar ni pun ialah isteri kepada Nabi Allah, dan dia mungkin telah ditarbiah, mendapat didikan, maka dia pun faham. Ditanya-tanya-tanya ni, kenapalah kena bawa kat sini, tiba-tiba nak tinggal kat sini. Ditanya, kenapa nak tinggalkan abang, nak tinggalkan saya kat sini? Lebih kurang lah eh. Baik. Nabi Ibrahim diam. Baik. Jadi sebab dia ni adalah isteri yang faham, akhirnya dia kata, adakah ini perintah Allah? Ni isteri yang faham eh. Adakah ini perintah Allah? Maka ada dua riwayat mengatakan, satu Nabi Ibrahim angguk, tak sampai hati nak cakap. Satu lagi Nabi Ibrahim jawab apa? Ya. Tapi kalau kita disuruh buat begitu, sampai hati ke tak? Tak sampai hati, kadang-kadang kita tak buat pun eh. Ini Nabi Allah Ibrahim, perintah Allah diikut. Jadi sebab tak sampai hati, ada riwayat mengatakan dia tak sebut ya pun, dia sebut ya. Dia buat isyarat angguk. Kemudian apa jawab isteri yang salihah ini? Jawab dia apa? Idzan, jika begitu, lai yudayyi'ana, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Jadi perkataan izan ini digunakan untuk menjawab ataupun respon kepada perbualan sebelumnya. Boleh? Itu maksud jawab eh. Okey. Kemudian innah, bila jumpa innah kena cari apa? Isim innah dan khabar innah. Mana isim innah? Tengok diagram warna biru, formula nombor 3. DM, DM apa? DM dinna domain mutasil atau melekat dengan perkataan inna akan jadi apa? Isim inna. Ya, itulah eh. Ini sesungguhnya aku, aku telah isim dia. Baik. Mana khabar inna? Okey, nanti kita cari sekejap lagi. Dalalin, kenapa pada bawah? Selepas haraf ja. Mubinin, ni sifat. Dalalin mau mausuf. Di antara sifat dan mausuf kena sama berapa? Ya, apa yang kena sama? Baris sama tak baris? Lagi? Sama lagi? Bilangan sama lagi?
Baris sama baris bawah. Tanwin pun sama dua-dua tanwin. Jantinanya tak ada tamar butoh. Ini pun tak ada tamar butoh. Bilangan dalal ini satu. Kalau dua macam mana? Dalalani, dalalaini. Samalah mubin pun. Kalau dua, mubinani, mubinaini. Yang ini singular, mufrad. Maka cukuplah empat syarat. Jadi sifat dan mausuf. Dan kedua-dua ini. Bukan dua-dua ni. Semua sekali. Lafi dalalin mubin. Ini akan jadi apa? Khobar in. Ini sesungguhnya aku. Izan. Jika begitu. Jika begitu tu jika apa? Ayat sebelum ni, ayat sebelum ni, dengar ya, saya terjemah secara pantas. Patutkah aku mengambil ataupun menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah? Patutkah aku mengambil Tuhan selain daripada Allah? Yang mana? Atau kata minum alihatan. Yang mana kalaulah Allah nak menurunkan ataupun Allah nak memberikan musibah kepada aku, Tuhan-Tuhan tadi tidak dapat menolong aku dan tidak dapat melepaskan aku daripada musibah ataupun kesusahan tersebut. Jadi patutkah aku sembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah? Tuhan yang mana tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi melepaskan aku daripada musibah. Patutkah aku sembah dia? Patutkah aku jadikan dia sebagai Tuhan? Tak patut. Ini sesungguhnya aku izan jika begitu, iaitu jika aku menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai sembahan, apa yang berlaku? Pastilah aku dalam kesesatan yang nyata. Ini sesungguhnya aku izan jika begitu. Kena tambah dalam kurungan sekejap ya. Okey, dalam tafsir ini sesungguhnya aku izan jika begitu dalam kurungan jika aku jika aku dalam kurungan jika aku menyengutukan Allah. Jika begitu, kemudian tambah dalam kurungan ini panjang sikit penafsiran bagi izan tu. Kalau rasa macam tak muat, tuan-tuan dan puan-puan buatlah nota ke, buat nombor satu, lepas tu tulislah kat mana-mana bawah, kiri, kanan. Sebab panjang sedikit . Ini sesungguhnya aku, izan jika begitu tu maksudnya bila? Jika aku menyengutukan Allah dan mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mengambil Tuhan-Tuhan, mengambil ataupun menyembah lah . Mengambil ataupun menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Tutup kurungan. Maksud jika begitu tu maksudnya jika apa? Jika aku menyengutukan Allah dan mengambil ataupun menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kalau aku buat juga benda tu, apa yang berlaku? Lafi. Pastilah. Pastilah ataupun pasti. Fi berada dalam. Fi berada dalam dalalin mubin, kesesatan yang nyata. Pastilah berada dalam
kesesatan yang nyata. Dapat? Maknanya kalau aku, kan ayat sebelum ini dikata, patutkah aku menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah? Yang mana Tuhan-Tuhan tadi, kalau Allah nak turunkan apa-apa mudarat kepada aku, Tuhan-Tuhan tadi tak boleh beri syafaat kepada aku dan tak boleh melepaskan aku daripada azab. Kalau aku buat juga, maknanya aku menyungutkan Allah dan aku jadikan, aku sembah Tuhan-Tuhan tadi, apa yang berlaku pada aku? Sesungguhnya aku pada ketika itu pasti dalam kesesatan yang nyata. Ada faham? Faham eh? Maknanya bila aku berada dalam kesesatan yang nyata, bila jika aku mengambil, jika aku menyungutkan Allah dan menjadikan ataupun menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ketika itu aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Sebab dia dah tahu dahlah Tuhan tu tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Kalau sembah juga maknanya sesatlah dia. Baik. Yalah, kita dah tahu benda tu tak boleh buat apa-apa, kita ikut juga. Baik. Kita dah tahu kereta tu rosak, naik juga. Jadi kita tu betul ke tak? Yelah, maknanya benda tu memang dah tak function, kita buat juga. Memang tak, rice cooker tu dah rosak dah, orang kata dah rosak dah ni, ambil nasi masak letak dalam tu juga. Jadi kita betul ke tak betul masa tu? Ya, itulah bahasa mudah dia. Ya, kadang-kadang manusia ni kena buat perumpamaan macam tu. Orang-orang yang tidak mau menerima keimanan ni, penduduk kampung ni, Antakya ni, kenapa tak nak beriman? Jadi sebab mereka tak nak beriman, jadi Habibun Najjar ni cakaplah dengan cara yang supaya mereka ni boleh faham. Mereka menyembah Tuhan daripada, selain daripada Allah, sedangkan Tuhan itu tak boleh buat apa-apa. Kalau sembah juga, maknanya mereka itu adalah sesat. Baik. Okey. Ayat seterusnya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini pendek je. Okey. Ada soalan tak untuk ayat ni? Hal indakum soal? Wadih? Ghair wadih? Ish, mana tu? Wadih, dot ya, jangan wadih. Jangan tanya orang Arab, wadih. Wadih macam dadih je bunyi. Wadih. Baik. Okey, khalas. Mungkin nak masak sabur lah. Okey. Khalas. Inni idza lafi dhalalim mubin. Inni amantu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nani ni ada tak ayat ke berapa ni? 20. Okey. Amantu. Amantu fi'il apa? Ada tu di hujung ni, fi'il ma madhi. Apa dhamir dia kalau amantu? Tu. Fi'il madhi, fa'il dia ana. Ana ni siapa? Ana ni ialah rajulun. Kan wajah amin aqsal madinati rajulun. Ya, sah rajulun tu siapa? Habibun Najjar lah. Kalau tak faham rajulun, nak faham lagi ana tu siapa? Habibun Najjar lah. Tapi kita tak boleh kata Habibun Najjar direct sebab ada sebut nama dia tak dalam surah ni?
Tak ada. Jadi tak boleh kita kena sebut perkataan rajulun. Apa makna? Amantu. Aku telah beriman. Kalau kami telah beriman. Amanah. Mereka telah beriman. Mereka. Amantum. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Mereka telah beriman. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Amanu. Baik. Bi haraf jah rabbi banyak dalam Quran. Kum domir. Ma ma'na bi rabbikum. Kamu semua. Baik. Inni amantu bi rabbikum. Inni sesungguhnya aku amantu, aku telah beriman bi rabbikum dengan Tuhan kamu semua. Dia tak sebut aku beriman dengan Tuhanku. Dia sebut apa? Aku beriman dengan Tuhan kamu semua. Siapa Tuhan kamu semua? Kamu semua ni merujuk pada siapa? Kamu semua dalam ayat ini penduduk Antakiyah. Penduduk Antakiyah yang tak beriman tu, patutnya kita nak kata mereka tak beriman. Antakiyah. Ashabul Qaryah, penduduk kampung. Nama kampung tu Antakiyah. Antakiyah ni kat mana? Saya tak jumpa lagi. Kat mana? Turki. Turki eh? Allah Alam. Ya mungkin Turki. Turki pun sebenarnya banyak tempat-tempat sejarah eh. Tempat Nabi Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim dilontar pakai manjanik masuk ke dalam api tu di Turki. Baik. Okey. Rab, kaum ni siapa? Kaum ni penduduk kampung ataupun penduduk Antakiyah. Antokiah. Antakiyah. Bahasa Arab dia bahasa Arab dia. Nak tulis ke bahasa Arab dia? Saya pernah tulis sebelum ni Antakiyah. Okey, Rabbi kenapa baris bawah? Selepas huruf ja ada alif lam tanwin. Jadi kena cari apa? Mana mudhafun ilaih? Rabbi mudhaf kum mudhafun ilaih. Apa formulanya? Isim DMDI. Okey, mana khabar inna? Inna sesungguhnya aku. Apa cerita tentang aku? Amantu bi rabbikum. Aku telah beriman dengan Tuhan kamu semua. Tak sebut Tuhan aku, tapi Tuhan kamu semua. Nah, ini pun salah satu cara eh. Bahasa Arab dia, bahasa dia lain eh. Sepatutnya aku beriman dengan Allah lah, Tuhan aku. Tapi dia kata orang kat depan ni orang non-Muslim. Kalau pendakwah, dia nak sampaikan dakwah, dia nak dakwah kepada non-Muslim, dia kata macam mana? Aku beriman dengan Tuhan aku ke Tuhan kamu semua? Kalau kita kata aku beriman dengan Tuhan kamu semua, jadi seolah-olahnya kita beriman dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Tapi dia nak maksudkan Tuhan kamu semua ni bukan Tuhan yang mereka sembah ni, Tuhan yang mencipta kamu semua. Siapa dia? Allah. Baik. Maknanya dia nak paksa ataupun dia nak
Dia nak gesa orang yang ada di depan dia supaya menerima bahawa Allah itu adalah Tuhan yang mencipta. Baik. Fasma'un. Fa? Maka. Okey, perkataan berikutnya ni. Ni kalau dipecahkan ni jadi macam mana sebutan dia? Satu fa. Satu. Isma'un. Macam ni. Isma. Kita ini hamzah wasal nak bariskan tengok huruf yang ke? Tiga. Kalau depan? Huruf tiga depan, hamzah wasal depan. Kalau bawah? Kalau atas? Bawah. Ya, okey. Yang ni. Fa'il apa ni? Amar. Ya. Okey, cuba tengok fa'il Amar. Kuning A. Asfar A. Okey, fi'il amar dekat kumpulan yang mana? Ada tak? Ha, habis fi'il apa ni? Fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Ada waw nun kat ujung ya. Ya. Okey, cuba tengok fa'il mudhari' yang ada waw nun, ada tak alif kat awal dia? Ada ke tak ada? Fa'il mudhari' dia mesti ada ya, waw, nun, ta, waw, nun. Ah, kat fa'il amar kat mana tak ada waw, ada tak ada nun? Oh, nun dalam fi'il amar tu bari atas. Sebelum nun tu ada waw tak? Dekat dalam fi'il amar tu ada nun eh, kat ujung ada waw tak? Tak ada, kat sini ada waw. Yang Ustaz sebut sebelum ni. Macam ayat sebelum ni attakhidhu min dunihi aliyatan wa la yunqidhuni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liya'buduni. Kalau jumpa perkataan yang ada nun dekat hujung, nun dia bari apa? Mesti ada ya di hujung. Sebab kalau tengok fi'il mudhari', kalau nak nampak buka 238 dalam diagram tak ada baris. Dalam buku ada baris 238. Ada baris juga kan dalam diagram. Cuma tak berapa jelas. Okay. Ya, 238. Itsnani thalathah thamaniyah. Tengok perkataan yang ada dalam kotak kat bawah tu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tengok yang ada waw nun di hujung. Dekat mana yang ada? Waw nun. Yang ada waw nun memang dekat fi'il mudhari' sahaja. Cuma yang ada waw nun, nunnya baris apa? Ada berapa tempat yang ada waw nun? Dalam fi'il mudhari' ada dua tempat sahaja yang ada waw nun. Satu ya, pangkal dia, hujung dia waw nun. Domir dia apa? Hum. Satu lagi ta di pangkal, hujung dia ada waw nun. Yang sultan suruna, dhamir dia
antum. Nunnya baris apa? Atas. Jadi sekarang ni nun baris apa? Kalau nun baris bawah memang bukan fi'il mudhari'. Nun yang baris bawah itu sebenarnya ni. Aku. Sama macam ayat sebelum ni, wala yunqidun. Nunnya baris bawah maksudnya wala yunqiduni. Apa yang tu fi'il mudhari' majzum? Yang ini bukan fi'il mudhari'. Yang ini fi'il amar. Daripada perkataan fi'il amar yang ada waw kat ujung. Fi'il amar yang ada waw kat ujung. Sepatutnya ada alif eh. Kan? Kat dalam buku tengok balik. Kuning B, kuning A. Ataupun kalau dalam buku tu tengoklah dekat fi'il amar. Nak lebih nampak tengok kuning B, kuning A. Kuning A fi'il amar yang ada waw alif kat ujung. Apa dhamir dia? Antum. Ada apa kat ujung? Alif ke tak? Ada kan? Kat sini ada ke tak? Habis tu sama ke tak? Bila ada dhamir, bila selepas fi'il yang ada waw alif ni ada dhamir, ni dhamir kan? Buang alif. Alif ni dibuang. Kalau tak ada alif kena letak. Kalau tak ada alif lah. Kalau tak ada dhamir kena ada alif. Alif tu dibuang kenapa? Sebab nak sambung dengan ni. Okey, isma'u ni dhamir dia apa? Antum. Macam mana tahu antum? Fa'il madhi ke fa'il mudhari'? Okey. Fa'il madhi ke fa'il amar? Nak lebih jelas lagi, saya kena bincangkan semua sifir dalam perkataan ini. Baik. Buka diagram warna kuning B, asfar B, sifir. D. Satu D. Satu D. Bukan B eh, durian. Fa. Satu D, D, durian. Fa'ila, fa'ila, fa'ila. Macam mana nak bariskan? Sami'ah. Pernah dengar Sami'ah? Kat mana? Ya, Sami'ah Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Baik. Fa'il mudhari' bunyi macam mana? Ya fa'alu, ya fa'alu, ya fa'alu. Ya sma'u. Baik. Kemudian saya nak lompat-lompat eh. Kolom yang keempat. Isim fa'il. Fa'ilun eh? Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Sami'. Ada orang nama Sami'? Itu Sami'un. Itu Sami'un. Sami'. Kawan saya nama Sami'. Sami' ni nanti saya terjemah. Kolom yang keenam, fi'il amar. Ha, macam mana nak bariskan? If'al, if'al, if'al. Isma'. Sami'a, dia telah. Ni semua tahu dah ni maknanya dia. Dia telah mendengar. Dia telah. Itu standard terjemahan lah eh. Dia telah mendengar. Yasma'u. Dia sedang atau akan mendengar. Sami'. Isim fa'il. Ya, pendengar. Orang yang mendengar ataupun pendengar. Isma'. Dengarlah oleh
engkau. Isma', dengarlah oleh engkau. Jadi isma'u ni daripada mana? Sesuai dengan yang mana? Isma'u. Kalau kita kata fi'il mudhari', huruf pertama dia baris ah, ini baris bawah, jadi dia dekat sini. Fi'il amar. Isma' boleh guna eh? Isma'. Isma' maksudnya dengarlah. Dengarlah apa? Yalah, selalu kalau kita cakap ni dengarlah apa? Dengarlah. Dengarlah apa? Dengarlah apa? Dengarlah perintah Allah, ya? Eh, jaranglah orang sebut dengarlah perintah Allah. Dengarlah apa? Ya, dengarlah cakap aku ni. Dengarlah aku nak cakap ni. Isma' kalami. Kalam tu cakap. Mi, akulah kalami. Isma' kalami. Dengarlah cakap aku ni. Ini kalau kalau member tu tak puas hati, kata tak payahlah pergi. Nak pergi juga. Isma' kalami. Isma' kalami maksudnya apa? Listen to me. Listen to me, cik. Okay, isma' kalami. Bahasa Inggeris dia apa? Listen to me. Ya, yeah, isma' kalami. Ah, ya. Dengar sini, orang Melayu sebut apa? Dengar sini, dengar sini. Ha, tu orang Melayu cakap macam tu. Baik. Okey, kita buat exercise sampai jumpa isma'u. Tengok kuning A. Kalau sami', sami' pendengar, kalau sami', barulah dia jadi pattern sirah mubalaghah, maha mendengar. Kalaulah basir, basir melihat, orang yang melihat, isim fa'il. Kalau basir, maha melihat. Baik. Kalau alim, ikut pattern sama ni, isim fa'il. Alim, orang yang mengetahui, orang yang ada ilmu. Kalau alim, itu sirah mubalaghah, maha mengetahui. Dalam diagram kita tak ada sirah mubalaghah. Tak ada. Baik. Okey. Jalankan fi'il amar eh. Nanti kalau saya jumpa sirah mubalaghah, nanti saya sebut ulang baliklah apa yang saya sebut hari ni. Baik, sami' dengan sami'. Alim dengan alim. Baik, okey. Jalankan fi'il amar. Is anta isma'. Semula anta isma'. Antuma isma'. Antum is apa makna isma'u? Dengarlah oleh kamu semua. Itulah makna isma'u. Fa maka isma'u, dengarlah oleh kamu semua. Kamu semua tu siapa? Penduduk kampung ataupun penduduk Antaqiyah. Ni. Fa maka isma'u, maknanya dengarlah oleh kamu semua. Kamu semua ni siapa? Fa'il antum. Antum ni siapa? Penduduk kampung, ashabul qaryah. Bahasa Arab dia ashabul qaryah. Bahasa Melayu dia penduduk kampung. Ni. Apa makna ni? Nasihatku. Tambahlah nasihatku. Dalam kurungan. Nasihat tu dalam kurungan eh. Dalam ayat tak ada. Kalau dengarlah oleh engkau akan aku, tak faham sangat Melayu. Jadi kita tambah terjemahan nasihat dalam kurungan. Kemudian ku ataupun aku. Bila dah jumpa fa'il dan fa'il lah cari apa? Mana maf'ul lebih? Ni formula dia apa? Dhamir melekat dengan fa'il akan jadi maf'ul lebih. Melekat ke?
tulisan je lah tak lekat ya, sebab waw tak boleh sambung dengan nun. Kalau sambung tulisan dia tak boleh jadi waw, tak boleh jadi huruf waw lah, dia jadi huruf lain. Nak confirmkan, buka ping A, tengok ni dekat kumpulan dhamir munfasil ke mutasil. Tengok ni, 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 ni dalam ping. Ya, ping A ni dekat kumpulan mutasil ke munfasil? Ya? Mutasil. Apa makna mutasil? Bersambung. Walaupun dalam tulisan nampak tak sambung, kenapa? Sebab huruf waw ini huruf yang ada ekor, tak boleh disambung tulisannya dengan huruf selepasnya. Boleh? Okey, maka dengarlah oleh kamu semua nasihatku. Dan apa yang berlaku selepas dibagi nasihat ni? Lalu mereka telah membunuhnya. Dan ayat berikutnya, qila dukhulil jannah. Selepas dia mati, dikatakan masuklah oleh engkau ke dalam syurga. Jadi ada kisah yang tak disebut dalam ayat ni. Lepas dibagi nasihat, lepas tu mereka bunuh dia. Lepas dia bunuh, dia telah mati. Lepas dia mati, Allah perintah, dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Dapat? Hal indakum su'al? Ini sesungguhnya aku amantu, aku telah beriman. Amantu, aku telah beriman. Bi rabbikum, dengan Tuhan kamu semua. Ya, perkataan amanu kan dia amantu, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana. Lepas amana dia tidak ada maf'ulun bih, tapi dia ganti dengan bi, kena ada bi. Ama kullun amana billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Baik. Amantu, kalau kita nak kata aku telah beriman dengan Allah, macam mana? Amantu billah, kita tak sebut amantullah tak? Kena ada bi. Jadi tak adalah maf'ulun bih. Okey, amantu, aku telah beriman. Bi rabbikum, dengan Tuhan kamu semua. Oh, azan dah. Fasma'un, maka dengarlah oleh kamu semua. Fa, maka isma'u, dengarlah oleh kamu semua. Ni nasihatku. Dapat? Fa, maka isma'u, dengarlah oleh kamu semua. Ni nasihatku. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة، يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمت فرد إلينا عند حاجاتنا، ولا تنسنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.